Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan perempuan. Kita sekarang di Kapar Kelang. Ni rumah baru, kawasan perumahan baru. Customer baru beli dan minta kita bantu untuk buat inspection wiring di rumah ni. Customer tak ada rumah, customer bekerja di luar kawasan. Jadi percaya kita je, bagi kunci. Kita masuk, check, buat video. Nanti customer akan rujuk inspection report daripada video lah. Okay, jom kita masuk Farid. Rumah ni berharga RM380,000. Mahal tu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bila rumah berharga RM380,000, kita decide wiring memang okey lah. Wiring mesti follow spec. Sebab harga dia mahal, hampir RM400,000. Kalau rumah PPRT ke rumah mesra rakyat ke yang harga dia bawah RM100,000, under RM100,000, kita biasanya ignore je. Sebab kita faham rumah murah. Bila rumah murah, wiring pun biasanya ikut dan je lah. Kita dapat invite daripada customer-customer yang rumah PPRT, rumah mesra rakyat. Kita tolak aje. Sebab apa? Sebab kita pun tak nak check. Biasa wiring memang terkabur lah sebab harga rumah murah sangat kan. Biasa itu praktikal eh. Saya bukan cerita teori. Itu praktikal. Teorinya tak kisahlah rumah mahal ke, rumah murah ke. Kalau teorinya kena ikut spek lah. Tak kisahlah berapa pun harga rumah tu. Mahal ke, murah ke. Kena ikut spek sebab spek dalam yang AC tetapkan untuk keselamatan pengguna, keselamatan orang yang beli rumah tu, isi rumah yang ada dekat situ. Tapi itu in teori, tapi in practical biasanya rumah-rumah yang below 100k harga dia memang berterabur wiring. Jadi kita pun malas nak check. Jadi ini rumah ni RM380,000 di Kapar Kelang, should be okay lah sebab rumah ni mahal. Ambil nombor meter dulu. Farid. Clear. Ni clear. Okay. Nombor kunci. Okey, kita masukkan hak milik TMB. Jadi bila rumah baru memang fuse ni akan dicabut lah. Kalau owner datang baru pasang. Okey, jadi owner dah bagi kita tadi, kita ambil dekat tempat kerja beliau. Kita pasang. First saya akan check earthing dulu. Inilah kotak earthing. Kita buka. Fail. Sini Farid. Ni sebelah sini. Kabel dia 2.5mm. Dah fail. Clear kabel? 2.5mm. Ini adalah buku suruhanjaya tenaga. Panduan. Garis panduan pendawai elektrik. Panduan. Bila panduan, kena ikutlah. Saya buka buku ni untuk developer rujuk. Sebab mungkin developer pun bukan semuanya tahu tentang undang-undang elektrik ni. Jadi kita buka untuk diperujuk. Okey, sini. Cetakan ketiga 2016. Jadi kita pakai yang latest 2016. Okey ni. Page 38. Clear? Right. Pembumian pepasangan elektrik. Pembumian. Apa tujuan pembumian ni? Untuk keselamatan sistem perlindungan, safety. Yang penting eh. Kalau dah keselamatan dan sistem perlindungan ni, maksudnya pentinglah sebab safety melibatkan nyawa, melibatkan kesihatan ya. Eh. Menghadkan voltan berlebihan, mengadakan laluan yang cas, yang lagi yang penting nombor 5, keperluan undang-undang. Bila tulis keperluan undang ni, kena ikutlah. Keperluan undang. Jadi dekat sini kita terus go through mana yang penting saja. 10.3 jenis dan fungsi aksesori pembumian. B. Konduktor pengikat utama. Konduktor yang disambungkan di antara punca bumi pengguna ke bahagian logam terdedah. Ni. Punca bumi pengguna yang dalam ni. Okey, punca bumi pengguna yang dalam ni. Dalam DB ni. Ha, ni punca bumi pengguna. Ke bahagian logam terdedah. Ni logam terdedah. Ini logam terdedah. Saiz minima kabel adalah 10mm. Clear Farid? Saiz minima kabel adalah 10mm. Dah beritahu dah terang-terang. 10 minima. Maksudnya paling kecil 10. Tak boleh guna kecil lagi. Lagi besar tak apa. Jadi dekat sini 2.5. Jauh beza tu eh. Jadi dekat sini dah tak follow spec. Developer kena, customer kena claim dengan developer. Video ni nanti customer bagikan minit-minit penting. Minta developer tengok minit-minit penting sahaja. Tukarlah. Salah ni kena pecah balik ni. Kena buat wiring balik untuk earthing. Kabel salah. Jadi sekarang kita akan buka dia punya rod ni. Kita nak check berapa ohm.
resistance spek untuk bumi pula, page 42, rintangan elektrod bumi. Nilai rintangan elektrod bumi bagi perpasangan yang dilindungi oleh PAB, peranti arus baki. Ni peranti arus baki yang ini. Ini peranti arus baki atau RCCB. Ini pun sama, peranti arus baki atau RCCB. Hendaklah sama atau kurang dari 10 ohm. 10 ohm maksudnya mesti kurang dari 10 ohm. Ada kaedah untuk cek. Kaedah untuk cek kat sini. Okey. 49. Page 49. Ujian rintangan elektrod bumi. Ujian rintangan elektrod bumi. Macam mana kita nak buat pengujian? Memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Maksudnya dia tak boleh bertindih, dia tak boleh touching dengan elektrod lain. Copper rod ni elektrod. Longgar aje, ha. Dekat Fred. Belum buat apa-apa lagi, pegang. Ha, longgar. Tak payah nak susah-susah nak pakai, nak buka-buka pakai apa? Adjustable ke spanner ke, ha. Macam ni aje. Ha, cincai lah kerja ni. Eh, Pak Fred longgar eh. Ha, longgar. Macam ni aje. Ha, dah cabut. Kabel 2.5, clear? Okay, dia tak boleh bertindih dengan besi dekat dalam wall. Dalam floor ni ada BRC, ada besi BRC. Dekat wall dinding ada besi rebar. Dia tak boleh touching dengan besi-besi tu. Dekat jiran sebelah pun ada juga elektrod bumi atau copper rod. Dia tak boleh touching dengan jiran sebelah punya. Tak boleh. Ya, yeah? Dia mesti dia sahaja. Dia tulis ni. Okay, lepas tu menguji rintangan elektrod bumi. Maksud menguji rintangan elektrod bumi, menguji dia saja, dia tak boleh nak campur-campur dengan elektrod lain. Uji dia saja. Cara dia dah ajar kat sini. Page 50. Ini meter dia, kita akan buat kejap lagi. Elektrod bumi saja. Ini bukan wire eh, ini skala. 10 meter, 10 meter. Ini skala. Elektrod bumi saja. Alright, kita akan test. Farid. Offkan breaker, offkan RCB ni. Kuning dekat sini. T kuning dekat sini. Okey, kita touch. Kena eh. Merah kat sini. Kita touch pun kena. Alright. Hijau. Kita gosok sikit. Nampak copper tu? Berkilat nampak? Nampak copper berkilat? Okay, maksudnya konduktor dia baiklah. Kita touchkan dekat situ. Okey, clipkan. Kuning masuk kuning, hijau masuk hijau, merah masuk merah. Rendah. Kosong, bagus. 2000. Okey, 7. 200, 8.8, okey, 20, 8, earning 8 ohm, masuk mematuhi spesifikasi. Untuk earning, alhamdulillah, bagus, dapat below 10 ohm, 8.85 ohm, cantik, tak ada masalah. Cuma masalah dia, ni je, wire kena tukar. Masalah dia, wire ni kena tukar sebab wire ni 2.5 mm, tak sesuai. Kita dah cabutkan wire bumi, dah tak bersambung. Bila saya test soket tester dekat soket plug, satu lampu mesti tak boleh menyala, dan bila saya tekan, breaker takkan trip, RCB takkan trip. Ni, Farid.
On. Alright, padam tak lampu? Satu lampu padam eh. Okay, sistem dia bagus, dia tak ada curi. Tekan, trip tak? Tak trip. Okay, bagus, sistem dia tak curi. Okay, pemasangan earding tu bagus, ikut spek. Dapat below 10 ohm. Sistem earding pun tak curi. Cuma yang tak betul, kabel saja. Tukar kabel saja saiz 10, insyaAllah selesai masalah. Kita check line pula. Ini RCB tak follow spek. Dia punya defect yang lain. Ada dua RCB dah betul tapi tak follow spek. Nampak tu. Ini MCB C20. Bila C20 maksud untuk litar kuasa. Mesti pakai RCB 0.03. Dia pakai 0.1 saja. Ini tak follow spek, kena tukar. Yang bawah, ni okeylah. Ni 10 C10 untuk lampu kipas, dia pakai 0.1. Okey okey, tak ada masalah. Yang ini. Defect yang selanjutnya RCB untuk litar kuasa mesti 0.03. Kita buka pada page 24. Jenis pepasangan, kepekaan peranti arus bagi tertinggi. Maksudnya tertinggi ni maksima, tak boleh lagi tinggi. Contoh penggunaan 0.01 adalah untuk kolam, lampu pagar, lampu taman, litar pemanas air. Kena ingat 0.01. Okay. Lepas tu litar soket alir keluar ataupun plug lah, mesti pakai 0.03. Dah tulis tapi developer tak ikut, jadi satu kesalahan. Lepas tu ni litar pencahayaan, litar kipas, litar aircon 0.1. Okay, ni ikut. Jadi dia adalah keperluan penggunaan kepakaan peranti arus baki yang bersesuaian berdasarkan peraturan 36 PPE 1994. Maksud ini adalah peraturan, kena ikut. Apa yang saya nampak dekat sini, dia punya kabel tak ada marking. Dekat bawah tu tak ada marking. Hitam dah okey lah. Yang live tu marking lah, pakai seretip ke, letak marking biru ke, merah ke, kuning ke kan. Okey, jadi kabel tak ada marking. Ini fail. Ini kesalahan yang remeh tapi besok menyusahkan orang untuk maintenance ke electrician lain untuk buat kerja-kerja repair atau kerja-kerja troubleshoot atau maintenance. Ini pun tak ada marking ya. Jadi dia berapa minta marking. Lepas tu saya nampak dekat sini ada water heater tapi water heater punya RCB tak ada. Defect yang selanjutnya PAB ni atau RCB untuk water heater 0.01. Yang anda nampak ni adalah 0.1. Ada satu lagi 0.01, sama macam buku tadi, untuk water heater mesti ada satu. Sebab rumah ni ada water heater satu. Dan saya lihat tak ada kabel 4mm untuk water heater. Amy masuk sini. Amy bawa barang ni. Okay, kalau kita lihat dekat situ, Fred, kita nampak dekat situ ada soket untuk water heater. Dia pakai soket 13 mm, tak sesuai. Sepatut water heater ni kena pakai dia punya soket outlet yang special, atau dia direct masuk ke water heater, ataupun satu lagi biasanya yang ramai electrician buat, dia kena pakai soket 15 mm. Sebab water heater ni dia panas, dia tinggi, dia punya load tu biasanya melebihi 14 mm. Water heater biasanya melebihi 14 mm, sedangkan soket yang diguna ni adalah 13 mm maksima. Dikhuatiri soket ni akan cair, akan cepat rosak dan terbakar. Jadi soket ni tak sesuai, pemasangan pun tak sempurna tu, ada lubang. Pak lubang tu tak sempurna. Kita akan buka dia punya switch, ni switch soket dia, switch water heater. Buka ni. Kabel 2.5. Kabel Fred fail eh. Kabel 2.5. Water heater mesti guna kabel 4mm. Okay, dekat sini page 29 Kabel Fred dia tulis dekat sini. Luas keratan retas minimum. Maksudnya paling rendah lah, tak boleh lagi. Luas keratan retas minimum
konduktor mengikut penggunaan. Maksudnya minimum tak boleh tinggi lagi lah. Tak boleh lagi rendah. Tinggi lagi boleh. Lagi besar boleh. Kecil tak boleh. 4 hingga 6 mm kuprum atau copper atau tembaga. Liter kuasa khas, contoh pemanas air. Unit pemasak, motor pump. Ni pemanas air dah tulis dah. Mesti paling minima kabel 4 mm. Dia pakai yang ni atas ni 2.5. 2.5 mm untuk liter soket air keluar 13 mm. Dan aircon kurang dari 2 horsepower. Tak sesuai eh. Jadi dekat sini defect. Developer kena tukar balik lah. Ikut yang buku tulis lah. Ya. Yeah. Pasang balik. Alhamdulillah saya dah check, dah buat inspect untuk keseluruhan rumah. Mana-mana yang penting saja, bukan seluruh lah. Kalau seluruh ni saya kena panjat shielding semua. Ni kita inspect mana-mana yang penting saja yang berkaitan dengan keselamatan. Alhamdulillah installation test semuanya lulus. Earthing resistor lulus, cuma kabel saja tak lulus. Lepas tu kabel water heater pun tak lulus. Kabel water heater sepatutnya 4 mm, developer guna 2.5. Breaker, safety breaker untuk water heater tak ada, sepatutnya mesti ada 0.01 satu eh. Dan saya nak komen sikit, developer ni punya pendawaian sangat simple. Tak, bagi saya untuk zaman moden ni 2023 ni dah tak sesuai lagi lah. Jadi plug ni dua, sikit je, dua depan, satu eh, sikit sangat. Saya jangka kan bila customer masuk rumah, customer mesti akan tambah plug lagi. Lepas tu dekat bilik pun sama, master bedroom ada dua plug aja. Aircon ada satu. Okey lah. Boleh terima lagi lah. Dua plug aircon satu eh. Dekat master bedroom boleh terima. Cuma yang inilah. Dekat lain-lain bilik. Ada empat bilik semua dekat rumah ni. Bagus, besar. Ada satu plug aja. Saya tak nampak lagi mana plug. Okey, satu plug sahaja. Lepas tu, ada satu point lampu. Inilah lampu, dia dah kipas. Okey, jadi, salah satu. Kalau customer nak pasang lampu, tak boleh pasang kipas. Kalau customer nak pasang kipas, tak boleh pasang lampu. Ini tak relevan. Mana-mana rumah pun, dalam bilik tu panas. Mesti nak ada kipas. Mesti nak ada lampu. Paling kuat pun sebiji lampu. Sebab apa? Kalau tak ada lampu, tak terang. Kalau tak ada kipas, panas. Siapa nak duduk dalam bilik panas-panas? Jadi, customer tak ada pilihan. Nampak tu? Jadi, bila customer beli rumah dekat sini, kena keluar duit lagi untuk top up wiring. Satu je. Switch pun satu. Nah, macam tak logik lah. Lepas tu kalau tak ada wiring kipas, hanya ada wiring lampu saja, developer letaklah wiring aircon. Reasonable kan apa saya cakap? Apa saya cakap ni logik kan? Logik akal, praktikal kan apa saya cakap? Jadi saya ni bagi pandangan saja. Selebihnya nak terima tak nak terima itu terpulang kepada hak individu lah. Aircon punya point pun tak ada. Jadi macam tak praktikal lah duduk dalam bilik ni eh. Plug ni insyaAllah customer akan tambah lagi. Saya syak akan tambah lagi. Kalau tak tambah pun, besok customer buat wiring aircon. Bila nak buat wiring aircon, biasa rumah mana-mana akan ada wiring aircon. Sebab zaman sekarang ni panas. Ni dekat Kelang. Kelang memang kawasan panas. Jadi mungkin customer akan ambil tap dari plug. Plug tu lah nak guna untuk cas handphone. Plug tu lah nak guna untuk kipas. Mungkin table fan lah. Mungkin table fan. Sebab wiring ni saya nampak wiring lampu je dia bagi. Wiring lampu je, wiring kipas tak ada. Jadi kipas mungkin guna dekat plug sini. Plug sinilah mungkin akan guna untuk aircon, akan guna untuk table fan, akan guna untuk komputer, akan guna untuk cas handphone, akan guna untuk macam-macam lagi equipment. Jadi risiko overload tinggi. Ataupun kalau dia tak overload pun, untuk satu plug ni dia punya load dalam 20 mm, dia letak 20 mm. Selagi mana load tak lebih 20 mm, MCB tak akan trip. Jadi contohnya kalau load dalam bilik ni saja 18 mm. Plug ni biasanya dia ada kembar. Plug ni dia ada kembar. Satu MCB tu ada dua plug biasanya. Okey, jadinya satu plug tu mungkin tak guna, hanya guna plug ni saja 18 mm. Belum cecah 20 mm dia tak akan trip. Kabel boleh cepat rosak kalau panas. Jangka hayat kabel akan jadi lebih pendek. Kabel punya insulation akan mula menggeras, crack, pecah dan risiko berlaku litar pintas. Sebab tu pentingnya banyak plug dalam satu bilik. Okey, jadi customer saya syorkan jangan buat apa-apa, claim dulu developer punya warranty, lepas tu barulah anda panggil kita untuk buat boleh, nak panggil mana-mana electrician boleh, tak ada masalah eh.
Nampak? Tak relevan, tak relevan untuk zaman sekarang ni. Okey, nombor 2, bilik nombor 3 pun sama. Nampak Swiss? Satu Swiss saja dia bagi untuk lampu, saya rasa ni. Untuk lampu, satu plug. Jadi inilah plug untuk table fan, inilah plug untuk aircon, inilah plug untuk macam-macam. Jadi tak relevan. Saya jangkakan customer mesti akan tambah macam-macam. Jadinya customer yang beli rumah dekat sini ataupun khususnya customer yang beli rumah ni, customer kita Encik Faizal, bila masuk nanti janganlah seronok sangat. Kena standby duit lah. Masuk ni kena standby duit untuk top up lagi wiring-wiring yang tak cukup, yang tak relevan, yang tak praktikal. Barulah masuk rumah. Lepas tu kat sini pun sama, bilik ni dekat dengan tingkap, memang panas. Plug satu aja. Saya rasa jangkakan developer mungkin akan bagi table fan dekat sini. Okay, table fan, lampu. Memang tak praktikal, memang tak relevan lah. Toilet, ini toilet dekat luar. Saya jangkakan customer akan pakai water heater. Sebab sekarang ni kalau dah ada anak, kalau rumah yang dah ada anak, anak dah mula sekolah, waktu subuh tu memang kesian nak bangun, nak mandi pagi-pagi kalau tak ada water heater, sejuk. Jadinya memang akan pakai pasang water heater. Saya jangkakan akan mesin ada penambahan wiring lagi. Dapur, dapur ada dua plug sahaja. Biar saya jangkakan tak cukup. Sebab apa? Dekat dapur ni nak masak nasi, nak masak petis. Ini for freezer. Inilah confirm freezer. Ini freezer dah tak boleh, dah tak bercampur dah. Ni freezer saja. Jauh sikit Farid. Belakang nampak jauh. Okey, ni freezer. Jadi tinggal satu plug aja kat sini. Inilah untuk masak nasi, masak air, untuk microwave, untuk mungkin nak guna untuk ada tak untuk mesin basuh dekat belakang. Belakang pun tak ada tempat. Memang takkan letak mesin basuh dekat luar, mungkin akan hilang. Jadi nak letak washing machine dekat mana ni? Mungkin dekat sini. Tak ada plug. Tak ada plug washing machine. Mungkin washing machine dia letak dekat sini. Kan ni nak masak, memang kena tambah, memang kena tambah insya-Allah. Jadi inilah tinggal satu plug. Selepas freezer dah guna dekat sana, freezer dah take over. Inilah untuk macam-macam. Besok customer akan pasang extension plug ataupun akan looping. Kalau tarik dari DB okeylah. Kalau looping, risiko pada customer. Itu sebab sekarang ni banyak rumah baru 10 tahun, baru 15 tahun dah rosak wiring. Dah short sini, short sana, dah kena rewiring balik. Sebab apa? Sebab bagi pandangan peribadi saya, ni developer jangan marahlah, ni nasihat saja. Ni nasihat saja sebagai profesional dan saya punya pandangan. Anda jangan marahlah, saya tak paksa. Terpulang pada anda lah, anda nak buat ke tak nak buat. Anda nak kekalkan dengan macam ni, terpulanglah anda punya projek, anda punya rumah, anda punya tanah, anda punya syarikat, terpulanglah. Saya bagi pandangan saja. Jadi itu sebab banyak rumah sekarang ni banyak masalah wiring. Sepatutnya wiring tu boleh tahan 20 tahun, 30 tahun, tapi 10 tahun, 15 tahun dah rosak, dah short ni, short sana. Sebab apa? Sebab dia punya pembahagian tu tak praktikal. Dia punya point-point tu tak praktikal. Terlampau sikit. Customer bila masuk rumah, dia dah bila beli rumah, duit dah banyak keluar dengan perabot lagi, dengan cat, dengan macam-macam, nak deco, nak ID. Biasalah masyarakat ni. Biasanya masyarakat ni bila masuk rumah, dia akan fikir ID dulu, perabot dulu, bunga dulu, cat dulu, macam-macam decoration. Tapi bab keselamatan, bab nyawa, wiring, dia orang akan fikir last sekali. Bila bab wiring dah tak ada duit, dah tak ada bajet. Jadi looping lah, pakai lah extension ke. Looping lah ni, buat sepanjang-panjang plug looping. Sebab dah tak ada bajet. Sudahnya cukup 10 tahun, 15 tahun, siapa rugi? Anda rugi, kena wiring balik. Masa tu harga wiring tak dapat RM10,000-RM15,000 dah, RM20,000. Lepas tu disebabkan wireman electrician professional charge sampai RM20,000-RM15,000, RM25,000. Electrician professional ni dia kerja bagus, dia skill. Yang mahal tu bukan pada barang, yang mahal bukan pada kabel, yang mahal pada kepakaran mereka, yang mahal pada pengalaman mereka, yang mahal pada tanggungjawab mereka. Bila dah tak, netizen atau pengguna atau pembeli rumah dah tak ada bajet waktu tu, panggillah orang-orang yang tak pandai ni, yang wiring ikut-ikut ni. Dia tengok orang buat wiring, dia tengok YouTube, dia tengok dekat Facebook, dekat TikTok, DIY dia buat sendiri. Panggil orang macam tu. Ilmu tak ada. Janji pasang hidup aja. Sudahnya dua kali rugi. Dua kali merana. Banyak kes dah. Fikirkanlah. Saya tak nak bercoroteh panjang. Mungkin anda tak suka, mungkin juga ada yang suka. Saya Muhammad Azizul Aziman, saya pengarah syarikat Mahmud Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia, bestseller selama 8 tahun berturut-turut. Saya adalah electrician professional Malaysia.
InsyaAllah, electrician nombor 1 Malaysia untuk sistem domestik. Jika anda berminat dengan servis kita, sila kontak nombor di bawah 0162021427, 0162021427. Servis kita di seluruh Malaysia. Kita ada insyaAllah ada hampir 100 cawangan di seluruh Malaysia. Saya Pakar Elektrik, saya Pakar Solar Malaysia terbaik. Terima kasih. Belum balik, kita tutup dulu. Tutup balik dia punya cover. Tutup semua bilik, Farid. Okey, tutup semua bilik. Cuma yang ni kita tak, dia tak tutup lah. Dah tak perlu spek kan. Yang ni kita letak balik lah sebab dia pun longgar. Kita letak je lah macam ni. Memang belit-belit je ni, cincai je dia buat. Jadi developer ni kena repair balik yang ni. Pintu belakang kita dah tutup, kita dah kunci. Kita dah lock dah pintu. Alright. Kunci pintu, Farid. Tutup pintu. Katot dia dah cabut. Tarik, tengok, kuat-kuat tarik. Okey, cukup. Okey, masukkan barang semua. Masukkan dalam peti surat. Okay, ni kita dah deal dengan customer tadi. Kita akan masukkan dalam peti surat je. Sebab kita tak ada nak hantar jauh. Dah. Alright. Terbaik, Farid. Okay, jom masuk dalam kereta. Terbalik. Tutup gate.